Tepat hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Hotel Cordella Inn Palembang ini berada di Jalan R. Sukamto Lorong Masjid Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang yang merupakan hotel yang tergabung di dalam grupnya Omega Hotel Management merayakan anniversary ke-6 tahun. Adapun dalam anniversary usia ke-6 tahun ini Cordella Inn Palembang mengambil tema Breakthrough the Limit dan pada peringatan anniversary ke-6 tahun ini Cordella Inn Palembang bersama jajaran lainnya melaksanakan kegiatan di Panti Jompo Harapan Kita yang berada di Jalan Sukabangun Kecamatan Sukarame. Dikatakan Hotel Manager Cordella Inn Palembang, Feby Valentin, di mana pada acara anniversary ke-6 tahun kita dari manajemen Cordella Inn Palembang melaksanakan pemberian santunan, sumbangan sembako, ceremonial pemotongan nasi tumpeng, makan siang bersama dan pengecekan kesehatan gratis lanjut usia di Panti Jompo Harapan Kita Palembang. Di mana acara anniversary Cordella Inn Palembang ini sendiri disponsori oleh PT Sukorejo Musi, PT Graha Anandaya, Momon WO, Klinik Wijaya Medika, Free Medical Check-up, Rans Market, Citra Bersih Laundry, Iforte, Toza, PT Yuza, CNG Hilir ujarnya. Menurut perwakilan Panti Jompo Harapan Kita Palembang, Purwaningsih, pada hari ini kami dari Panti Sosial Jompo Harapan Kita kedatangan daripada Bapak Ibu sekalian yang peduli serta perhatian terhadap kita yang ada di sini. Karena dengan kedatangan ibu, bapak sekalianlah yang bisa menghibur kita karena hampir puluhan persen tidak memiliki keluarga, ungkapnya. Ini bukan hanya untuk merayakan anniversary Cordella Inn Palembang, tapi juga untuk merayakan perjalanan yang terus berlanjut. Ya, dengan tema Breakthrough the Limit, yang artinya adalah menembus batas. Mungkin teman-teman di sini setiap tahun kita ada pergantian tema. Breakthrough the Limit yang saya ambil adalah tema menembus batas dengan artian bahwa kita dapat mempelajari dan memiliki kemampuan apa saja untuk memberdayakan segala sesuatu untuk menjadi peluang. Dan kita juga harus menyadari adalah hal yang terpenting bahwa your biggest enemy is your. Artinya adalah bahwa kita musuh terbesar kita untuk menciptakan peluang tersebut adalah diri kita sendiri. Bahwa peluang dan keterbatasan itu bisa kita alihkan, bisa kita pecahkan menjadi potensi untuk mencapai suatu kesuksesan. Dengan tema anniversary, boleh diklik lagi. Oke. Dengan tema anniversary Breakthrough the Limit, ya, dengan harapan Cordella Inn Palembang bisa break limit to the top, ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu dikit artinya, ya. Harapannya adalah Cordella Inn Palembang break the limit to reach the top. Ya, artinya adalah kita harus membacakan semua keterbatasan kita menjadi suatu peluang dan mencapai tujuan dan puncak dari kejayaan Cordella Inn Palembang. Oke. To break through limit is to embrace growth and transform challenge into opportunity for success. Balik lagi deh kak, ke atas sedikit. Oke. Ya, di sini ada bacaan tema yang saya bawa. To break through limit is to embrace growth and transform your challenge into opportunity for success. Ya, yang artinya adalah bahwa menembus batas berarti merangkul pertumbuhan dan mengubah tantangan menjadi sebuah peluang untuk menuju kesuksesan. Ini yang akan kita pakai tema dalam anniversary 6 tahun ini. Terakhir saya mungkin akan mengutip satu kutipan dari Puan Maharani kemarin disampaikan oleh Bapak Daniel Sulaiman selaku COO Omega Hotel Management. Di kemarin dia mengutip Puan Maharani pada saat pidato rapat paripurna terakhir. Yang artinya adalah bahwa kita tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai kerja membangun Indonesia. Yang terpenting adalah kita memulai kerja untuk menjadikan Indonesia luar biasa. Dalam artian adalah bahwa kita tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai kerja membangun Cordella Inn Palembang.
Tetapi yang terpenting adalah kita harus memulai kerja untuk dapat menjadikan Cordella in Palembang menjadi luar biasa. Mungkin sekian dari saya, nanti kalau panjang nanti Bapak Ibu ngantuk. Ya. Intinya adalah harapan kami di 6 tahun ini adalah kita dapat menciptakan kesuksesan, merubah semua hambatan ke depan menjadi peluang untuk mencapai visi dan misi dari Cordella in Palembang. Selalu ingat untuk teman-teman karyawan-karyawati Cordella in Palembang bahwa boleh disebut kita bareng-bareng ya nyebutnya bahwa tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai kerja keras membangun Cordella in Palembang. Tetapi yang terpenting adalah Kita harus memulai kerja untuk dapat menjadikan Cordella in Palembang menjadi luar biasa. Pada pagi menjelang siang ini, kami dari Departemen Sosial memiliki harapan kita kedatangan Bapak Ibu sekalian yang perlu perhatian kepada KPM kami di sini. Karena kedatangan Bapak Ibu sekalianlah yang bisa menghibur kami karena 80% memang kami tidak memiliki keluarga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan kami mohon maaf apabila cara penyampaian kami yang kurang berkenan begini keadaannya. Nah, ini yang datang yang hadir di sini termasuk kakek yang sehat ada kurang lebih 30 orang. Karena kami menyantuni atau kota kami ada 60 orang, bukan pembelian sekarang lebih 2 orang. Tapi di belakang sana itu ada yang bed rest, yang ada kurang lebih 25 orang sehari hari itu dilayani dari mandi, dari pemakan dan sebagainya. Tapi kami mohon maaf sekali lagi kalau memang dan cara menyampaikan atau menyampaikan kami dalam perkenalan juga. Terima kasih sudah dibawa ini oleh-oleh. Ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman kami. Dan terima kasih juga ada klinik Pradama, Nadia Melita. Nanti anak-anak kami juga bisa dicek kesehatannya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Semoga hotel Cordellain tetap berjaya yang di usianya yang ke-6 tahun ini. Semoga tetap sukses dan kita semua diberi kesehatan. Semoga Bapak Ibu semua bisa melihat kakek-kakek kami di sini. Kita lagi mohon maaf dengan Bapak Kepala kami tidak bisa hadir untuk mencetuskan. Dan inilah yang dapat saya tanyakan sedikit dari saya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, inilah dia pemutaran tumpeng oleh Hotel Manager Cordella in Palembang. Hari yang kau tunggu. Selanjutnya penyerahan secara simbolis dari perwakilan holding company kepada Hotel Manager. Selanjutnya penyerahan secara simbolis dari Ibu Feby Valentin kepada Yayasan Panti Jompo Harapan Kita, Ibu Purwanisi. Tepuk tangan dong. Iya. Selanjutnya akan diberikan oleh Ibu Feby kepada keluarga besar dari Panti Jompo Harapan Kita. Anda sayangnya Ibu Hotel Manager. Karyawannya semoga lebih giat lagi bekerja. Sukses selalu untuk Cordella in Hotel Palembang.
karena yang begini dia wajahnya kamu hadir di sini. Allahumma sholli wa sallim. Sayyidina Muhammad, Allahumma Ramahinana, Ramahsabahna, Ramahsalaina, Allah Sayyidina. Senyumnya dong. Senyum. Cheers. Cheers kacang buncis. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Oke. Tiga, dua, satu. Senyum. Peace. Senyum.